sekali kepada Adul. Dia merawat Adul dengan penuh kasih sayang. Hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun. Akhirnya si Adul kecil tumbuh sampai berusia 4 tahun. Dan sudah saatnya Adul masuk ke taman kanak-kanak atau TK. Di sekolah TK ternyata Adul sangat nakal sekali. Dia suka mengganggu teman-temannya, sehingga tidak ada satu orang pun teman yang mau bermain dengan Adul karena si Adul sangat nakal. Pada akhirnya Adul lulus dari sekolah taman kanak-kanak dan melanjutkan pendidikan.